Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi melepas rombongan bansos bagi warga terdampak COVID-19 di Meranti. Selain itu, Kapolda Riau juga meninjau pembangunan rumah dinas dan barak di Polres Meranti. Usai meresmikan vaksin center, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menyempatkan diri melepas rombongan bansos yang terdiri dari Babin Kaptipmas, Babinsa serta Babin Potmar yang membawa sembako bagi warga yang terdampak COVID-19. Tak hanya itu, Agung juga meninjau progres pembangunan rumah dinas serta barak milik Polres Kepulauan Meranti. Dalam peninjauan tersebut, ia berharap proses pengerjaan bisa lebih maksimalkan agar rampung tepat waktu. Masih ada berapa? Ya gitu, alat-alat semua apa? Kalau enggak dihitung dengan benar, Desember tidak selesai sampai kena penalti. Siap. Harus tuntas. Untuk saya ingetin itu waktu. Baik. Karena kalau waktu tidak dihitung dengan orang tukang sama materialnya, terus nggak bakal. Mau teori apapun nggak. Tapi kalau orang sama materialnya cukup, ya target pasti tepat. Agung berharap pengerjaan pembangunan rumah dinas dan barak tepat waktu, sehingga bisa segera difungsikan dan dimanfaatkan bagi personil yang berdinas di Meranti. Dari Meranti, Muhammad Isnaini, Ceria TV melaporkan.